Oke, teman-teman, hari ini udah hari Minggu, teman-teman. Seperti yang aku bilang kemarin, hari Minggu ini kita mau pergi bakar-bakar tempat Pak Ude, teman-teman. Kita udah ada janji sama Pak Ude. Sama Pak Ude, sama Bang Adi juga. Kemarin kita janjian hari Minggu ini mau bakar-bakar, teman-teman. Tapi harinya hujan, teman-teman. Lihat tuh. Nih, lihat lopak-lopak udah penuh nih, teman-teman. Udah penuh air nih. Kayak mana nih? Aku takut tidak jadi hari ini. Takut kayu bakar udah pada basah di sana. Ayo, tapi tidak apa-apa lah, teman-teman. Kita pergi aja dulu ke sana, oke? Ayo, siap! Oke, teman-teman. Jadi kita hari ini lewat sana aja, teman-teman. Soalnya kalau dari sana, itu agak semak, teman-teman, jalannya. Jadi kita lewat sini aja dulu. Terus sana belok kiri, teman-teman. Rumah Bang Adi ini lumayan jauh juga nih, teman-teman. Aku takut kehujanan di jalan nih, basah gitar aku nanti. Mudah-mudahan tidak hujan nih. Tengok nih, teman-teman. Jambu sebesar gini, lebat buah dia. Mantap, mantap. Yo, gas cepat sikit. Nanti anu. Akhirnya sampai juga, teman-teman. Cepat sikit, teman-teman. Gerimis mengundang. Tuh, Pak Ude lagi. Lagi ngapa Pak Ude tu? Ih, Pak Ude lagi nebas. Pak Ude. Mokok, Pak Ude. Akhirnya sampai juga kita di rumah Bang Adi, teman-teman. Teman-teman, basah gitar kita, teman-teman. Hei, kok main-main lecak? Lihat, teman-teman. Malah mandi lumpur pula dia, teman-teman. Lihat nih. Pinggan. Aduh, aduh. Main mandi lumpur. Hah? Gelap. Pegang, tekan. Hah? Abang Adi dah lumpur. Bang Adi mana? Lah pergi dah. Oh. Yalah. Yalah, tak apa. Ya. Tuh, Pak Ude, teman-teman. Nebas Pak Ude. Boda. Mokok lu, Boda. Anu, ada tidak kayu api kering? Banyak. Ini kayu enggak tuh? Mana? Tuh, itu. Basah. Dah, tak apa-apa, dimakan lagi dah. Pakai anu nanti. Api ya. Terbakar aja deh kalau dibakar ya. Cuma ngidup ke dia tuh. Ngidup apa, kayak minyak solar aja nanti sedap. Buku udah. Oke, teman-teman, kita udah duduk di dekat Pak Ude, teman-teman. Mantap jiwa. Banyak kan nebas tadi pun dah? Adalah sedikit. Nebas yang dekat-dekat situ? Ya, mana Pak Ude cangkul malam? Ini sampai ke ujung mana tu. Mana? Sampai ke ujung mana tu. Untuk tempat anu? Iya, nanam kacang. Kita aku kalau panas tadi sampai petang, aku bakar aja kan lahan ini kan. Jaluran ini kan. Cari habu dia kan. Ya. Bang Adi lah lama pergi? Baru ya pergi. Baru nak tau. Hei. Itu kau pakai signal ya? Ya? Apa? Jaringan tak dapat sini. Itulah terang. Biasa dapat. Ngapu maka jaringan. Signal penuh. Mati agak tahu tak? Kata kampung ni tidak. 3 hari dah HP kami. Telepon dapat kan? Dapat. Lambat lah asal dapat telepon. Kakak tak perlu juga anu jaringan. Untuk apa jaringan? Sayang, pakai dah sebulan.
mau jaringan juga, mau jaringan 4G juga teman-teman, kakaknya teman-teman. Tak perlu lagi lah ya kan, tak perlu lagi lah pakai jaringan, asal dapat nelpon jadilah. Dah ada laki juga. Ah, biasa 4G, walaupun sebalok tetap 4G, jaringan sayang pakai Tak dapat buka TikTok. Ya, baru lah. Hei, minta lo. Aduh, belecak. Hei, obang macam anak babi. Tadi banyak juga Adi yang memberi tampang dengan monoknya 7 kotak. Iya, yeah. Tampang timun, tampang kacang, tampang kruila, tampang terung juga. Lada tak ada, tak ingatnya beli. Lada yang timun, tampang lada yang itu tak? Yang apa namanya? Yang pakai anu, yang pakai kampet kan. Ha-ha. Satu kampet itu berapa? Nah, berapa mulu tak tahu, Pak. Kalau Adi itu dia beli yang setengah kilo kan. Tambang kacang yang mantap ya, 250 ada tuh. Mantap tambang kacang lagi. Di mana ngambil anu pandanet? Tempat buat udah. Tempat ada ngambilnya. Tempat buat udah sana. Macam jauh dah. Orang nak batang lampu. Belum. Iyalah. Hujan lagi. Sambil nunggu Bang Adi teman-teman. Bang Adinya ngangkat itu dia, ngangkat loka teman-teman. Lagu Malaysia apa udah sepukul? Kusangkakan panas berpandang gerimis, panas gerimis Oh.
kasih teman-teman hiburan. Oke teman-teman, kita nemankan Pak Uda dulu ganti baju teman-teman. Tadi Pak Uda kerja di nempas-nempas di sini teman-teman. Tuh lahan yang mau Pak Uda bersihkan teman-teman. Tuh dari sana sampai sana teman-teman. Udah kerja biasanya Pak Uda kalau sore gini dia balik teman-teman. Ganti baju dulu ke pondok dia di sana. Nanti udah ganti baju bawa datang lagi Pak Uda. Iya. Sayang Pak Uda. Akan duluan. Mantau anak Pak Uda nengok nanti kan. Nanti kami share ke dia Pak Uda. siapa nama dulu ada Wahyu kan? Wahyudi kan? Wahyudi. Nama lengkapnya siapa? Wahyu Putra Maulana dia tu. Wahyu Putra Maulana. Ah, kalau jangan lupa nengok video ni ya, okey? Hello. Lagi pulang ke pondok ni. Balik dulu. Lagi sedang bertani. Nanam cabe, kacang, terung. Aduh. Mantap teman-teman kalau sore ini pemandangan dia tuh. Tuh. Mantap pemandangannya. Ini kebun sawit Pak Uda teman-teman. Pak Uda banyak kebun, cuma semak teman-teman, lihat tuh. Kebun kelapa ini. Ini kebun sawit Pak Uda teman-teman. Ini kelapa. Mantap jiwa Pak Uda nih teman-teman. Ini kita jalan sini. Tontonlah kalau bilangkan anak aku kan. Jadi mau nengokin lah nih kehidupan di kebun di sini. Daerah Bantayang. Sedap aja kalau anu gini. Nih, debu. Tuh pondok Pak Uda di sana teman-teman. Ah, tuh nampak tuh sana tuh. Nah, Pak Uda udah selesai mandi, ganti baju, lanjut lagi balik ke sana teman-teman. Oke teman-teman, ternyata tuh Bang Adinya baru balik teman-teman. Bangkit lokah bosku. Hujan tak berapa, yang jelasnya yang licaknya itu. Licak jalan bang. Abang, lecak ke jalan. Wah, kalau berdua aku asing entar lah. Banyak berjalan tulang kau. Wis, mantap jiwa teman-teman. Mantap teman-teman. Gila teman-teman. Kan ini bosku. Kamu nak ikut nanti aturan tadi gara nak pergi kan? Terhalang-halang hujan, kejap gerimis hujan. Sedang abang aja melepaskan diri sendiri aja jangan susah. Apalagi bawa kawan hancurlah teman-teman. Aku lagi kan nak ikut dah. Kalau yang kendian nanti boleh lah, tapi tak berjalan. Jalan kaki. Gila, jauh. Sedang bukan dekat-dekat abang masang ni jauh. Itulah tu. Tanah berapa ya? Dekat sikit. Tak, teman-teman. Ya teman-teman, tu ikannya. Wis. Mantap jiwa bosku. Tuan nyampak api dia. Bosku. Ha, ya, mantap. Campak ini namanya biawan bosku nih biawan namanya nih. Jadi kasarnya tadi macam azan. Nampaklah kita kalau bikin panggang. Ya itu. Lepas benar. Tahu. Karena kita banyak. Kita manggang ikan. Kita ke tempat ada. Oke teman-teman, kita bentar lagi ya teman-teman. Soalnya maghrib nih. Di, buat sini. Oke. Terang ya. Tidak ada hidup api kalau anu manggang ikan kalau malam gini nih. Kalau podes tidak ada. Itulah kayu kering gitu tuh. Kering tuh untuk bikin kayu bakarnya tuh. Lihat nih teman-teman. Ini akan kita bakar bosku. Wis gila cuy. Ini paling lemak nih teman-teman.
Kalau tidak percaya kalian cobain aja bosku. Ha ni. Pendek-pendek aja. Ini. Pakai ini. Besar kita belah kayu ni, ano, dah. Pakai. Wah kering ah. Pakai ini, center. Kering. Dulu. Kita belah dulu kayunya bro. Baru kita tanggang ikannya bro. Kita buat cara tanggang ikan biawan. Belah. Mau hilir tiga orang sih belah, tak sadar kami. Ini acara besar-besaran, ini bukan. Bukan tertanggung itu awang. Pah. 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 Senjata makan tuan ya bro. Masa ya sampai nentam ke muka macam gitu model. Ini senjata makan tuan. Oh, alasan dia aja tu salam-salam. Ikuti terus jalan cerita Azi. Man minyak dah bodoh. Minyak dah tu tak lama. Mana? Panggang bro. Bumbunya siapa bikin bumbu dah bodoh? Dia bang. Bumbu pakai colet atau bumbu langsung bakar dioles gitu? Yang paling bagus yang pakai oles ah. Pakai oles. Ya sudah pakai oles. Iya. Kita hidupkan api dulu bu, teman-teman. Sebentar. Teman-teman, susah sekali. Punya ada sudah dah. Teman-teman. Bakai ikan ya. Aduh. Baru ikut manggang ikan juga nak ya. Ada. Tumpahan di sana tu. Hai teman-teman kita baru. Diikut juga. Dengan Azi. Tahu pula. Abang nak. Tahu pula dia nama kami. Dengar orang tu. Empat ikut cuma. Biar. Mas bro. Mas bro. Tengok dalam tu bro. Eh, angkat baju lana ya. Angkatkan mak lana dulu bang. Lana bang kotor ni. Ambil tak cukup. Kacang hijau dengan pulut ya. Macam camping ya sih. Jadi di sini teman-teman ikuti terus alur cerita kami ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, inilah kami bakar ikan sama Om Azi. Om Azi mana? Om Roji mana Om Roji? Singkau nih. Gila kasarnya mulut. Ini paling sedap. Itu biawannya Adidas. Hah? Tak tahulah tuh hampir lah kurasa. Ah, sedapnya. Namun tidak dapat dinginkan panasnya. Is mantap ah. Rasanya setiap malam buat acara macam ini rasa dia. Keren. Kayak banyak juga biawan tadi. Banyak. Banyak biawan tadi. Tuh Head nengok cerita kawan ini Head. Anak siapa kata orang nih? Macam ini kelakuan nih. Lihat teman-teman, lihat dia mandi teman-teman. Oh, kacau. Bro. Kata orang itulah kalau nak nengok awak tak anu kan. Kalau nak nengok awak dia kecil, nengok anak awak. Nengok anak macam itulah dulu awak dulu kecil tu. Aku tu. Sambil nunggu jadi bara teman-teman, kita mentik gitar dulu ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Untuk menghibur Pak Uda kita nih teman-teman. Pak Uda biar terhibur sikit Pak Uda. Tak, tengok satu kalau Azina bawa balik. Biar bawa balik. Hilang. Untuk, kita kan besok kan ngangkat lagi. Ya, besok kan ngangkat lagi. Ngangkat lagi besok kita. Besok dah malu asal ini ya. Teman-teman nyanyi dulu teman-teman. Bro, nyanyi. Bro. Kau jadi besok ikut abang angkat anu sih? Saya ganggu abang. Jadilah. Nah, besok pagi kita angkat itu dulu. Angkat kita pasang lagi. Angkat pasang lagi ya? Pasang lagi. Pada diri
Mari joget aja. Mengingatkan. Udah dah anak aku nih. Api dia nak baik kan nak? Tak apa kayu napi tu. Sampai jatuh ikan ikut bernyanyi. Iya. Saat ikan meriah acara seru sampai ikan dua aja melompat coba. Keluar dari tempatnya. Saat ikan meriah dia kan. Semoga teman-teman dia terhibur dengan acara kami ini. Semoga teman-teman merasa gembira seperti yang kami rasakan. Mengingatkanku pada dirimu. Kita merasa sangat senang. Hasil tanggapan kita hari ini, inilah yang kita bawa cintamu telah meresuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Oke, terima kasih. Semoga peluk-peluk loncat lagi tuh. Enggak bro, biawan besar kita tak sabar lagi minta panggang bro. Lah belum. Oke teman-teman, rencana besok kami mau pergi lagi nih teman-teman, cari ikan sama Bang Adi. Jangan lupa besok kita dari pergi kita teman-teman. Soalnya tadi hari hujan terus. Jadi kita tidak aku ketinggalan Bang Adi pergi duluan tadi teman-teman. Mana? Pecah sikit aja. Udah pecah. Ini mantap. Ini kapun udah mulai mantap lah kawan apinya. Jiwa dan raga. Entah harus dipukul dulu bro, dimatikan dulu ikannya, kita lompat-lompat dia. Wis keren. Pokoknya acara panggang ikan malam ini. Pesanin tuh bawa balik ya. Iya, bawa balik. Semangat lah. Tuh sana. Jangan sayang. Oh, anak apa ini memang pintar memang anakku nih. Peluh-peluh. Di. Apa? Atah. Tahu ya, Atah. Tahu tidak bakar. Oh, tahu tadi dia kering sendiri situ. Lemparlah lagi tuh, biar kering. Eh, usah. Lempar biar kering. Tuh sana, tuh sana. Eh, tuh sana. Tuh sana, tuh sana. Sini, sini. Teman-teman, teman-teman, lihat nih, teman-teman. Terus ganggu itu nak, tak mau apa gitu, bawa naik aja lah baru kalau macam itu ceritanya. Terus ganggu abang, ikan. Terus ganggu abang situ. Ini kalau di bau. Tak usah nak. Ini biawan, padam, termasuk ikan kita. Biawan nih, nama ikan nih, sama tak? Biawan, namanya biawan. Bagian
bagian Sumatera Selatan sana bang. Ah itu kita tak tahu. Iya kan? Itu makanya kita tanya. Sumsel. Sumsel. Susah susah. Sumatera. Susah Selatan. Susah susah senang namanya tuh. Sumsel. Iya ya. Dan bisa juga kan? Iya. Yeah. Susah susah senang. Daerah sana tuh. Is. Bro. Betul-betul ikan segar yang kita bakar nih bro. Kita makan pun pokoknya bunuh dulu bro, pukul dulu. Walaupun acara kita ini betul teman-teman. Bang, kamu mandi kita bang? Sederhana tapi ya lumayan meriah lah. Betuk. Namanya itu ikan betuk itu. Mandi pun abang juga ngawankan dek. Aduh. Itulah kalau sudah istri yang tercinta mandi pun minta teman minta temankan kawan-kawan. Ikan puyuh. Ikan betuk. Jadi kalau cari istri itu jangan yang manja-manja teman-teman ya. Sangat berbahaya. Lungguk situ mantap. Itu dengan kulit-kulit kita makan aja kawan. Apalah gaduh kan. Kulit ikan juga. Ikan tidak jangan membunuh. Jangan kulit biawak aja. Ikan tidak membunuh. Mantap lah tuh sih. Keren keren. Udah gila acara kita nih. Sedap tuh bumbunya nih. Yang mantap gabus ya. Ikan gabus kita anu ya. Panggang ya. Bang itu bang tuh belum. Nantilah kita najor cari ikan gabus. Belum kenyang nah bro ya. Tadi makan bubur kacang hijau campur pulut kan? Bubur kacang hijau campur pulut. Ah. Rehat sebentar kita sambung pula lagi ikan panggang. Macam mana tak luar dalam kenyang ya? Iya kan? Jadi acara kita ini ya bukan kaling-kaling nih bro. Memang bikin ada bikin, kalau di tempat bikin liur kawan-kawan meleleh. Ikan biawannya. Ayolah. Pokoknya kawan-kawan yang mana nengok meleleh liurnya. Iya. Bikin kawan-kawan menunggu waktu menyantapnya. Ah, itu dia. Semoga acara yang kita bikin ini bermanfaat bagi yang menonton. Semoga kawan-kawan terhibur. Suka. Bukan hilir nih, bukan terhibur. Suka wes satu menonton jalan cerita. Rungkat mantap-mantapan. Itu kepar tuh sih. Kepala mak. Tusan nak main licik-licik nak. Oh. Jilat sedikit kan. Teman-teman lihat nih. Selusan ini tadi ya. Gila teman-teman. Tentang sudip dia aja. Sekali, yang dekat sudip nih aja teman-teman. Gila. Yang dekat sudip nih aja sedapnya luar biasa teman-teman. Gila. Aduh. Kucing aja suka coba, apalagi kita kan. Kucing bodoh sedang makan ya. Sedang makan ikan panggang, segar gitu deh. Iya kuning. Enak ya. Sedap ya. Enak ya. Enak. Kucing aja tahu enak. Tuyun. Lah, Tuyun. Oh, naik dah yuk. Yuk naik, Bapak naik. Yuk. Dah. Buka sepatu yuk, naik. Yuk, naik yuk. Buka sepatunya. Basuh kakinya. Kakinya basuh nak. Basuh enggak nak? Hah? Tadi mandi. Kolornya ganti, Mak. Tidak, Mak. Tangannya lagi seperti ini. Nah, dah yuk, naik yuk, dah. Terus udah buang, Bapak minta airnya, terus udah buang. Awas. Lap dulu kakinya. Sini nak, lap kakinya dulu nak, cepat. Baru. Udah selesai kawan. Ah, itulah. Sajian kita malam hari ini kawan-kawan. Oh bang, kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar bro, kawan ambil batangan dulu bro. Bro makan ikan. Jol, kau sana geser-geser jol. Ini acara kita yang kedua kawan-kawan. Tadi acara makan bubur kacang pakai pulut ya. Ini. Aku ngambil. Ini apa nih?
pasang anak, kata Melayu pasang anak. Pasang. Ini putaran kedua ini. Kami cuma rehat beberapa menit aja ya. Kami sambung lagi dengan cerita acara panggang ikan. Sini masuk makan. Ambil jol. Makan ikan. Makan. Nak betul-betul nak, betul-betul nak. Sini sini sini. Gitu. Makan. Sini ke bapak sini, cepat sini. Baru sini. Makan lagi ya itu. Nah, nasi panas kan, nasi sejuk. Tambahkan air teh sikit yang panas. Mana ada lagi? Itu, basing lah. Nah, yang panas. Sini ya, kalau lah, cepat. Oh, pedah. Oke. Tuh. Yang mana nasi panas ini? Oh, itu nasi panas. Padahal nasi panas itu yang sedap. Nak bapak nak makan nak. Bapak nak makan nak. Bagus-bagus nak. Head, hey, aku tak makan. Head. Bapak tangan gini. Tentunya gini kan. Minyak dia. Baru jangan disentuh nak tumbang nanti nak. Makan tak selanjutnya. Kamu tidak makan lagi nak. Coba dulu. Kemana nak kulit ni ya? Baru. Ayo aku sini, aku kucing. Karena kameramen kita makan jadi agak susah nih teman-teman. Tak apa lah ya, gini aja ya kan. Oke. Kita pancing. Gila ini kepar, bro. Keparnya kawan dengan Tam, bro. Tak ada tak ada kalau orang abang orang apa? Makan. Hah? Belah. Layu ah. Mak dia bugis, bapak dia arwah bapak dia. Sikit Melayu tinggal seekor dua ekor ni. Lah. Oh. Agak lambat sikit. Agak segan sikit. Bapak dia Melayu. Gila, bro. Dah habis, teman-teman. Enak banget, bro. Gila.